Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Terima kasih sudi kembali lagi ke channel Norehan Uthman. Pada video kali ini, Rehan nak merakamkan masalah yang Rehan hadapi dengan OKUN Sodium Rehan. Jemput tengok sampai habis ya. Ini adalah antara Sodium Rehan yang bermasalah dengan ketara. Kalau kawan-kawan lihat, nampak macam elok saja kan? Ada bunga dan daun nampak hijau. Semua pokok-pokok ini Rehan taruh di tempat yang berbeza ya kawan-kawan. Ada yang bawah net 50% dan ada juga yang di bawah pokok, dan ada juga yang di bawah net kurang daripada 40%, lebih kurang macam 40% lah ya. Rehan tak pasti juga, tapi memang tempat yang redup untuk Rehan simpan orchid butterfly. Yang ini ya. Ini orchid Sodium Taiwan Rehan. ID dia Rock Ruby. Miltonodium Guanxin Rock Ruby. Pokoknya nampak segar dan sihat saja. Tapi ada masalah pada bahagian hujung daun. Ini Rehan tempatkan di bawah pondok orchid butterfly. Tapi di hujung daun tetap ada masalah macam ni. Rehan cuba juga mencari jawapan melalui YouTube dan pembacaan. Tapi Rehan tak pasti jugalah ya. Apakah yang Rehan dapat cari kesimpulan tu betul atau salah. Macam ni pun sama. Masalah dia ialah pada hujung daun. Mudah jadi macam terbakar macam ni. Tapi sebenarnya pokok ni Rehan tempatkan di tempat yang sangat redup. So Rehan rasa ini mungkin adalah penyakit. Penyakit kulat. So apa ikhtiar Rehan untuk merawat pokok-pokok ini ialah dengan memotong bahagian yang sakit ni. Dan Rehan akan rawat dengan pes racun kulat yang pekat. Macam ni ya, daunnya macam terbakar. Tapi sebenarnya dia melarat ni daripada hujung, melarat ke tengah. Kalau makin kita biar mungkin sampai habis daun ni ya. So, Rehan akan rawat dengan cara potong daun kemudian sapukan pes racun kulat. Gunakan gunting yang steril ya kawan-kawan. Rehan dah sterilkan gunting Rehan dengan Clorox. Daun yang rosak ni kita buang. Kemudian pada daun yang Rehan dah gunting tadi, Rehan akan celupkan ke dalam pes racun kulat ni ya. Rehan bancuh selebih kurangnya satu sudu serbuk racun kulat dengan sedikit air. Celup macam ni kawan-kawan. Mungkin selama ini kita spray-spray tu tak cukup bagi dia. So, kalau kita buat macam ni, insyaAllah harapnya boleh ni lah ya, berhenti lah ya kulatnya. Begitu ya kawan-kawan, pada setiap pokok kita buat macam sama. Ya kawan-kawan, daun yang Rehan potong. Daun ni kita buang ya. Buang jauh-jauh. Ini rupa daun yang Rehan dah sapukan dengan racun kulat tadi.
semuanya Rehan buat macam ni ya. Setiap kali potong satu pasu, kita straightkan semula gunting kita tadi. Baru kita potong pada pokok yang lain, pokok yang sebelah ni. Setiap pasu, maksudnya setiap pasu kita nak gunting tu, kita straightkan dulu pisau gunting kita ya. Rehan harap cara ini akan berkesan untuk menghentikan kulat pada daun. Dan juga Rehan harap kawan-kawan yang mana punya pengalaman dan pengetahuan lebih tu, kongsilah dengan Rehan ya, melalui komen. Beritahu adakah cara Rehan buat ni betul atau salah. Kita berkongsi ilmu ni tak rugi ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian saja dari Rehan. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.